Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal tentang median. Ada soal, di bawah ini adalah tabel nilai matematika kelas 12. Pertanyaannya adalah, nilai median adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan median, kita lihat dulu secara definisi, median itu adalah nilai tengah. Ya, kita ingat bahwa median itu sama saja dengan nilai tengah. Nah, ini secara definisi ini yang harus kita tahu. Sehingga untuk mengerjakan median ini, pertama kita harus tahu dulu berapa banyaknya datum atau n. Caranya adalah seperti ini, frekuensi ini kita jumlahkan dengan nama adalah fkum. Apa fkum? Fkum itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya adalah ini angka 4. Kita tuliskan 4 di sini. Nah, ini 4. Jadi kalau di sininya 4, ininya juga 4. Kalau nanti di sininya 5, ini juga 5. Kemudian tambahkan oleh kalian 4 ditambah 5, maka hasilnya adalah 9. Ditambahkan lagi dengan 4, maka hasilnya adalah 13. Tambahkan lagi dengan 6, maka hasilnya adalah 19, ya. Ini tambah. Kemudian tambahkan lagi dengan 1, maka hasilnya adalah 20. Sehingga banyaknya datum pada tabel ini itu adalah 20, atau 20 ini sama saja dengan n-nya. Itu ya, jadi pertama kalian cari fkumnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah ini adalah kita cari yang pertama itu kalau mengerjakan median, cari dulu n per 2. Ya, n per 2. Untuk rumusnya kalian masih ingat ya, rumus median itu adalah tadi sudah dijelaskan, median sama dengan TB ditambah n per 2 dikurangi sigma FS dibagi frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas atau P. Nah, yang pertama adalah cari n per 2 sama dengan n-nya adalah 20, berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, arti dari 10 ini adalah bahwa kelas median itu berada ya, itu di frekuensi yang ke 10. Nah, tinggal 10 ini letaknya ada di mana? Yang kalian lihat itu adalah di fkumnya. Ya, fkum di sini kan 10 fkumnya. Kita lihat di sini fkum yang pertama adalah 4. Padahal yang diinginkan adalah 10, berarti belum memenuhi. Berarti nilai 61 sampai 60 kan banyaknya 4. Ya, berarti datum ke-1 sampai dengan datum ke-4 itu nilainya 51 sampai dengan 60. Kemudian yang kedua, batasnya sampai dengan 9 fkumnya. Artinya data nilai ke 61 sampai 70 itu adalah banyaknya 5. Kalau tadi kan 4, 5 berarti kan baru 9. Padahal yang diinginkan itu didatumkan ke 10. Artinya ini bukan. Ya, bukan. Nah, sekarang ini 71 sampai 80. Batasnya sampai dengan 13. Sampai dengan 13 berarti 10 sudah memenuhi. Berarti kelas medianya ada di sini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi 10, kalian tinggal ngelihat yang di fkum ini. Kita lihat ini sampai dengan 4 batasnya, ini sampai dengan 9. Berarti kalau 10 batasnya ada di sini. Berarti di sini adalah datum ke 10 sampai dengan datum ke 13. Kalau di sini datum ke, ya ini sama aja dengan datum ke 1 sampai dengan 4. Kalau di sini berarti datum setelah 4, 5 sampai dengan datum ke 9. Di sini berarti datum ke 10 sampai dengan 13. Yang ini datum ke 14 sampai dengan datum yang ke 19. Berarti yang terakhir datum ke 20. Nah, nilai tengah ini adalah 10. Berarti datum ke 10 ada di mana? Ada di sini ya. Makanya ini namanya adalah kelas median. Ya, jadi kelas medianya yang kalian cari. Setelah n per 2, kalian cari lagi yang namanya adalah TB. TB. Kalau kelas median sudah dapat, berarti TB-nya adalah tinggal dikurangi 0,5. Berarti 71 dikurangi 0,5. Karena satuan terkecilnya itu pasti 1. Berarti ini sama aja dengan 70,5. Kemudian sigma FS. Apa sigma FS? Sigma FS itu adalah jumlah frekuensi
belum kelas median. Jumlah frekuensi berarti sama aja dengan F kumnya. Yang mana FS, sigma FS, nah ini sigma FS tuh. Nah, ini adalah sigma FS. Berapa? 9. Oke. Kemudian apa lagi? FME, itu artinya frekuensi pada kelas median. Frekuensi, ini frekuensi kelas mediannya, mana frekuensi kelas median? Ini kelas median ya, frekuensinya lihat, ternyata di sini adalah angka 4. Berarti ini sama aja dengan FME. FME-nya berapa? 4. Panjang kelas, berapa panjang kelasnya? 71 sampai 80 ada berapa angka? Ada 10, atau 71 dikurangi 61 itu juga 10, berarti panjang kelasnya ada 10. Sehingga median dimasukkan ke dalam rumus sama dengan TB 70,5 ditambah N per 2 berarti 10 dikurangi sigma FS berarti 9 dibagi frekuensi kelas medianya adalah 4. Kemudian dikalikan dengan P-nya. P-nya itu adalah 10. Berarti sama dengan 70,5 ditambah 10 dikurangi 9, 1 per 4 dikalikan dengan 10. Sama dengan 70,5 ditambah 1 per 4 dikali 10, yaitu adalah 2,5. Berarti median itu sama aja dengan 70,5 ditambah 2,5, hasilnya adalah 73. Oke ya, itu saja. Kalau kalian belum paham, silahkan diulangi lagi sehingga kalian paham. Ya, itu untuk median pada data berkelompok dalam bentuk tabel. Setelah ini kita akan mencoba mengerjakan bagaimana yang diketahuinya adalah berbentuk histogram. Oke ya, kita akan masuk contoh yang kedua. Oke ya, sekarang masuk contoh yang kedua. Soalnya adalah histogram berikut menyajikan data tempuh peserta jalan sehat. Jadi pada soal ini yang diketahuinya adalah berbentuk histogram. Nah, untuk mengerjakan ini ya, median itu selalu sama. Kita harus mencari yang namanya banyaknya datumnya ya, N-nya. Caranya adalah frekuensi-frekuensi dijumlahkan dengan cara FKUM. Jadi yang pertama, kita lihat dulu. Di sini adalah 12, sama seperti data tabel tadi ya. Ini 12, tulis lagi 12 ya. Tambahkan dengan 15, maka hasilnya adalah 27 gitu ya. Tambahkan lagi dengan 32, hasilnya adalah 59. Tambahkan lagi dengan 20, hasilnya adalah 79. Tambahkan lagi dengan 17, hasilnya adalah 96. Berarti N-nya atau banyaknya datum itu ada 96. Setelah ini, ingat untuk mencari median. Median sama aja dengan nilai tengah. Cari nilai tengahnya. Rumusnya adalah N per 2 ya, berarti sama aja dengan N-nya itu adalah 96 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah berapa? 48. Oke, 48. Sehingga kelas medianya itu terletak pada datum ke-48. Nah, sekarang kita lihat nih, di 48 itu ada di mana? Di sini hanya sampai dengan 12. Di sini sampai dengan 27 ya. Di sini sampai dengan 59. Berarti datum ke-28 sampai dengan datum ke-59 ada di sini nih. Ya, ada di sini nih. Berarti kelas mediannya juga ada di sini. Berarti ini sama aja dengan kelas median ya, kelas median. Oke, ini kelas mediannya nih. Nah, setelah kelas median ada, baru kita cari yang namanya TB. Berapa TB-nya? Ingat, TB itu batas bawah dikurangi 0,5, tapi ini sudah termasuk TB. Lihat video pada modus ya, pada modus. Ini juga sama aja dengan TB. Ya, ini TB. Berarti karena ini kelas median di sini, berarti TB-nya ini yang dipakai, yaitu yang berapa itu? 35,5. Oke ya, TB-nya. Setelah TB, cari apa lagi? Cari yang namanya jumlah frekuensi sebelum. Yang mana jumlah frekuensi sebelum? Yang hijau ini. Nah, ini. Berapa itu? 27.
Iya, 27. Makanya untuk mengerjakan median, kalau kalian harus menggunakan FKUM-nya ya, supaya memudahkan. Nah, selanjutnya cari frekuensi kelas median. Frekuensinya, nah ini ya, frekuensinya ini frekuensi nih. Kelas medianya ini, berarti ini berapa nih? 32. Oke. Panjang kelas. Nah, kalau panjang kelasnya tinggal dikurangi aja kalau kayak gini. Jadi kalau histogram, khusus histogram, tinggal kurangi 38,5 dikurangi 35,5. Berapa? Iya, 3. Setelah yang diketahuinya semua sudah dapat, masukkan ke dalam rumus. Kita substitusikan. Median sama dengan TB. TB-nya 35,5 ditambah N per 2-nya berarti 48 dikurangi sigma FS berarti 27 dibagi frekuensi medianya 32 kemudian dikalikan dengan panjang kelas yaitu 3. Sehingga sama dengan 35,5 ditambah 48 dikurangi 27 berarti adalah 21/32 dikalikan dengan 3 sehingga sama dengan 35,5 ditambah 21 dikali 3 berarti 63/32 sehingga sama dengan 35,5 ditambah 63 dibagi 2 yaitu adalah 1,97. Jadi median waktu tempuh pada data di atas itu adalah 35,5 ditambah 1,97 menghasilkan 37,47. Oke ya, itu ya. Ya, silakan kalian kalau yang belum paham silakan ditanyakan atau juga boleh mengulang videonya lagi sehingga kalian benar-benar paham. Oke, itu saja dari saya.